Inilah dan penjelasan Baradae atau Barada Eliezer lengkap dengan biodata dan juga peran yang dilakukan oleh dirinya dalam kasus penembakan Brigadir Jenderal. Nama Baradae atau Barada Eliezer belakangan ini juga menjadi perhatian dari masyarakat mengenai adanya kasus penembakan yang mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Sebelum menjalani pemeriksaan, Baradae telah muncul kabar yang menyeret nama dirinya bahwa ia merupakan penembak atau pelaku yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Kemudian pemeriksaan pun dilakukan oleh pihak tim khusus yang dibentuk oleh pihak kepolisian untuk meminta keterangan lebih lanjut dari Baradae dalam kasus penembakan Brigadir J tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari Baradae, kemudian pihak kepolisian menetapkan bahwa Baradae menjadi salah satu tersangka dalam kasus Brigadir J. Berdasarkan pada penyelidikan yang dilakukan kepada Baradae tersebut, kemudian ditemukan berbagai macam fakta terbaru mengenai kasus yang menyebabkan Brigadir J meninggal dunia. Salah satu fakta yang kemudian terungkap berdasarkan pada keterangan dari Baradae kepada penyidik dalam penyelidikan adalah mengenai adanya penembakan atau bukan adu tembak. Selain itu, dari hasil pengembangan penyelidikan dalam kasus Brigadir J ini, kemudian setelah Baradae, muncul sejumlah nama yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.